warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ila hadrati nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa sami'a wa tabi'a wa tabi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian cabang yang ke-11 adalah al-khawfu, yaitu takut min azabillah, dari azab Allah Ta'ala. Kemudian cabang yang ke-12 adalah ar-roja, mengharap li rahmatillahi ta'ala, kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Roja, tidak putus asa, merasa optimis akan mendapatkan rahmat Allah. Terlalu pesimis juga enggak baik, terlalu optimis juga kurang baik. Kemudian sampai pembahasan fa'idha khotor. Jadi pada pembahasan sebelumnya, kesenangan hati atau kegirangan hati itu bermacam-macam. Ya, ada yang namanya roja, ada yang namanya gurur, ada yang namanya tamanti. Ada yang namanya roja, ada gurur, ada tamanti. Jadi kegirangan hati itu bermacam-macam. Kalau hati senang karena menantikan sesuatu yang diharapkan, kalau itu ada penyebab yang jelas, itu namanya roja. Penyebabnya jelas, sebabnya jelas, namanya roja. Kalau hati itu gembira menantikan sesuatu sementara tidak ada sebab itu, kemudian itu namanya gurur, ya, ketertipuan. Sebabnya kagak ada, hatinya senang aja, hatinya gembira menunggu sesuatu, menanti sesuatu, itu namanya gurur, ya, karena sebabnya kagak ada. Sebabnya enggak ada. Ngarepin punya duit banyak, tapi enggak ada sebab-sebabnya. Kemudian atau misalnya senyum-senyum aja kan gitu kan. Senyum-senyum aja. Roman-roman gue pengen dapat duit ini. Emang usaha apa lu? Tangan gatel, Ustaz. Apaan, geng? Iya. Kalau ada usaha kan ada penyebab namanya. Misalnya buka toko, nah, itu kan ada usaha. Ini kalau nggak ada usaha, nggak ada sebab-sebabnya, udah gila aja namanya. Ada main guru, ketipuan atau album buk kebodohan. Kalau misalnya sebabnya kagak diketahui adanya atau enggak adanya, atau enggak jelas, itu namanya tamanti, berangan-angan. Sebabnya enggak jelas, ada apa enggak ada. Hayal. Tapi berangan-angan. Hayalan gitu ya tadi. Hayalan. Ya. Namanya tamanti. Hayalan. Hayalan si miskin. Fa idza khatara bi balika mawjudun fi ma madha summiya tadzakkuran. Fa idza khatara, maka jika terlintas bibalika di pikiranmu maujudun sesuatu yang ada, fima madho, pada keadaan yang telah lalu, summiya tazakkuran, maka dinamai tazakkur, mengingat, ya, mengingat-ingat. Di pikiran kita terlintas sesuatu yang sudah telah lalu, kemudian kita pikir-pikir, namanya itu tadabbur, mengingat-ingat. Wa in kana ma khatara bi balika mawjudan fil hali summiya wajdan wa zawqan wa idrakan. Wa in kana, dan jika ada, ma, apa sesuatu, khotoro, yang terlintas bibalika di hatimu, maujudan, sesuatu yang ada, yang diadakan, fil hali, di saat itu,
Di saat ini pada hal pada keadaan sekarang sumia maka dinamai apa itu wajdan. 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 Afeksi. Wazaukon dan cita rasa. Waidrokan. Waidrokan dan konsepsi. Kalau misalnya yang terlintas di hati kita saat ini sedang terjadi, maka itu namanya zauq, cita rasa, perasaan hati kita sedang mengalami sesuatu yang ada saat ini. Wa in kana qad khatara bi balika mawjud syai'in fil istiqbali wa balaga dzalika ala qalbika summiya intizaran wa tawakkuan. Wa in kana, dan jika ada, qad khatara, sungguh terlintas, dibalika di hatimu, di pikiranmu, wujud syai'in, apa adanya sesuatu, fil istiqbali, di waktu yang akan datang, wabolaba, dan dominan, zalika, apa hal itu, ala qalbika, di hatimu, sumia maka dinamai, apa itu intizaran, kepada penantian, wa tawakkuan, dan tawakku, harapan. Adanya sesuatu yang terlintas di hati kita yang sedang akan terjadi, yang akan terjadi dan itu dominan, pasti bakalan terjadi, namanya penantian, intidor, menunggu, penantian dan harapan. Tetapi fa in kana al-muntazaru makruhan, maka jika ada al-muntazaru, apa sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang ditunggu-tunggu, makruhan adalah kagak disenengin, dibenci, hasola yang terjadi, minhu dari muntazor, sesuatu yang dinantikan, alamun, apa rasa pedih, rasa sakit, fil qalbi, di dalam hati, summiya khaufan wa ijfaqan, maka dinamai apa hal itu, khaufan, kepada khauf, takut, wa ijfaqan, dan prihatin. Yang dinantikan adalah hal-hal yang rada kagak disenengin, yang bisa nyakitin di dalam hati. Waduh, kalau misalnya bakalan terjadi ini, bakalan berapa ini urusannya. Nah, dia namanya takut di situ, ada prihatinnya. Wa in kana mahbuban, dan jika ada apa muntazor, mahbuban adalah sesuatu yang disenangi, hasola yang terjadi, min tidorihi, dari penantiannya, dari penantian mahbub, lazzatun, apa rasa nikmat, fil qalbi, di dalam hati, wartiyahun, dan kesenangan, summiya dzalikal irtiyahu, maka dinamai apa kesenangan itu, rojaan, kepada roja. Nah, berarti roja penantian sesuatu, penantian yang disenengin, ketenangan di dalam hati yang menimbulkan rasa nikmat di hati yang sedang dinanti-nantikan, itu adalah roja. Roja, paham ya? Jadi hatinya tenang, hatinya senang, penantiannya yang dinanti-nanti, yang membuat hatinya gembira, itu namanya roja, bukan roja. Sanduk. Kada fil ihya'i, demikianlah keterangan itu, fil ihya'i, di dalam kitab ihya'.
Wa syu'batu salisata asyrota at-tawakkulu. Adapun cabang yang ke-13 adalah pasrah. Ya, pasrah. Tawakkul. Kalau bahasanya kita tawakal, tapi yang benar adalah tawakkul. Bahasa Arabnya tawakkul, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 cinta kepada Allah, yang ke-11 adalah khauf, takut dari azabnya Allah, yang ke-12 adalah rojak, mengharap rahmatnya Allah, yang ke-13 adalah tawakkul, pasrah kepada Allah. Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kalian, bertawakkullah kalian kepada Allah, in kuntum, jika ada siapa kalian mu'minin, adalah orang-orang yang beriman. Tawakkul, pasrah kepada Allah. Wattawakkulu salatu darajatin. Dan tawakkul itu pasrah kepada Allah ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Ya, yang kita ngerti kan cuma pasrah aja. Pokoknya aku pasrah aja dan sama Allah kan gitu. Pasrah itu sendiri ada 3 tingkatan. Apa 3 tingkatan itu? Al-ula, adapun yang pertama, ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqati bi kafalatihi wa inayatihi. Nah, ini tawakal yang pertama adalah tawakul yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Apa yang paling rendah itu? Ayyakuna, ialah ada haluhu, apa keadaannya orang, fi haqqillahi ta'ala, tentang hak Allah ta'ala, wa fi siqati, dan percaya, bi kafalatihi, dengan perlindungan Allah, wa inayatihi, dan perhatiannya Allah. Kahalihi, seperti keadaannya orang, fisikoti bilwakili, di dalam fisikoti, dalam percaya bilwakil, kepada wakil. Wakil adalah orang yang dipasrahi melakukan sesuatu. Wakil, orang yang diwakili, dipasrahi melakukan sesuatu. Yang kedua. Nah, ini tingkatan tawakul yang pertama. Jadi kepercayaan kita terhadap perlindungan Allah dan kepercayaan kita terhadap jaminan Allah sama dengan kepercayaan kita terhadap orang yang kita jadikan wakil. Misalnya kita punya anak buah yang kita pasrahin untuk melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan, ya saya mah yakin aja sama dia dah, ya sama orang yang saya wakilin, sama wakilnya saya, udah yakin saya sama dia. Kalau kepercayaan kita sama dengan hal itu, ya sama seperti dia dalam kepercayaan kepada Allah, itu adalah tawakul yang pertama, tawakul yang rendah. Jadi kepercayaan terhadap Allah, keyakinan terhadap Allah sama dengan keyakinan dan kepercayaan kita terhadap wakil-wakilnya kita. Ini tingkatan yang paling rendah. Wasaniyatu ayyakuna haluhu ma'allahi ta'ala ka'alit tifli. Dan tawakul yang kedua, ayyakuna, ialah ada haluhu, apa keadaannya orang, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, ka'alit tifli, seperti keadaan anak kecil, fi haqqi ummihi, dalam hak ibunya. Fa'innahu la ya'rifu ghairaha. Fa'innahu
sesungguhnya anak kecil tiflun la ya'rifu adalah tidak kenal ghairaha kepada selain ibunya. Wala yafza'u ila ahadin siwaha dan tidak berlindung siapa tiflun anak kecil ila ahadin kepada seorang pun siwaha selain ibunya. Wala ya'tamidu illa iyyaha dan tidak mengandalkan siapa anak kecil illa iyyaha kecuali kepada ibunya. Jadi tingkatan tawakul yang kedua adalah kepercayaan seseorang dan keyakinan seseorang akan jaminan Allah sama dengan keyakinan anak kecil terhadap ibunya. Nah itu tingkatan yang lebih tinggi lagi yang nomor dua. Karena dia gak kenal, anak kecil kagak kenal sama ibunya kecuali gak kenal sama orang lain kecuali sama ibunya. Kalau ada apa-apa teriak ma begitu, gak kenal. Kalau ngeluh sama emaknya. Fa'in ro'ana ta'allaqo biha fi kulli halin wa inna bahu amrun fi baibatiha kana awwal sabiqin ila lisanihi ya umman. Fa'in ro'aha, maka jika melihat siapa dia ha kepada ibunya ta'allaqo ta'allukun. Fa'in ro'aha ta'allaqo biha, maka jika melihat siapa dia ha kepada ibunya ta'allaqo, maka bergantung siapa dia biha kepada ibunya. Fi kulli halin dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Wa inna bahu amrun dan jika menimpa hu kepada anak kecil amrun apa suatu perkara fi ghaibatiha dalam ketiadaan ibunya kana maka ada awwalu sabiqin apa awal ya awal sesuatu ila lisanihi awal yang muncul ila lisanihi ke lisannya anak kecil ya umma ibu ma begitu wahai ibu wahai ma kalau ada apa-apa begitu. Jadi ini tawakul yang kedua, keyakinan seseorang akan jaminan Allah sama seperti keyakinan anak kecil sama ibunya. Agak kenal, kalau lalu apa-apa pasti nyari ibunya. Anak kecil kan begitu. Coba lihat Azka, kalau ngapa-ngapa kan pasti dicari ibunya. Nah ini tingkatan yang lebih tinggi. Wa awwalu khatirin dan adapun awal yang terlintas ala qalbihi atas hatinya anak kecil ummahu adalah ibunya dan awal yang terlintas di hatinya ummahu adalah ibunya. Fa innahu karena sesungguhnya qad wasiqa sungguh percaya siapa tiflun bi kafalatiha dengan perlindungan ibunya wa syafaqatiha dan sayangnya ibumu. Sikotan taman dengan kepercayaan yang sempurna. Kepercayaan keyakinannya akan jaminan Allah. Wah, pokoknya ini udah dijamin sama Allah dah. Yakin saya dah, udah pasrah. Kalau tingkatan kepasrahannya kepada Allah seperti pasrahnya anak kecil sama ibunya, apa-apa teriak Allah, apa-apa teriak ma gitu kan. Jadi kalau kepercayaan kita terhadap perlindungan Allah itu sama,
dengan kepercayaan anak kecil terhadap perlindungan ibunya, berarti kita sudah memiliki tawakul yang kedua atau tingkatan yang kedua. Kemana-mana, apa-apa, ibu, ma, begitu. Kemana-mana, Allah, ada Allah. Itu mah udah pasrah sama Allah. Setiap kita tertimpa sesuatu, yang dijadikan perlindungan itu Allah. Kita tidak mengandalkan siapa-siapa selain Allah. Itu tingkatan yang kedua. Itu sudah bagus tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, as-salisatu, adapun yang ketiga, ayyakuna, ialah ada baina yadaillahi fi harkatihi wa sakanatihi mithlal mayyiti baina yadail ghasili. Tingkatan tawakul yang ketiga yang lebih tinggi, yang susah ini, ayyakuna, ialah ada baina yadaillahi, ialah ada di hadapan Allah Ta'ala, fi harokatihi wasakanatihi, dalam gerak-geriknya seseorang, mitlal mayyiti, seperti mayyit, baina yadayil wasili, di antara hadapan orang yang memandikan mayyit. Agak, namanya juga mayit, tergantung orang yang mandiin, udah gak gerak lagi, apa katanya orang yang mandiin begitu. La yufariku, yang tidak berpisah siapa mayit bu kepada gosil, illa an yaro nafsahu mayitan tak tuharrimuhu al kudratul azaliyatu. La yufariku, yang tidak berpisah hu kepada wasil, illa ayyaro, melainkan melihat nafsahu kepada dirinya, mayitan, akan sesuatu mayitan, sesuatu yang mati, tuharrimuhu, yang menggerakkan hu kepada mayit, al kudratul azaliyatu, apa kudrah yang tuh kudrahnya Allah yang bersifat azali. Sama sebagaimana tuharriku, yang menggerakkan yadul ghasili, apa tangannya orang yang memandikan. Nah ini udah tingkatan yang lebih tinggi lagi dah. Udah pasrahnya sama Allah, pasrah yang sempurna udah dah. Seperti pasrahnya mayit ketika mau dimandiin sama orang yang memandikan mayit. Udah gak bisa gerak-gerak dah, tergantung orang yang mandiin. Ini tingkatan yang paling tinggi, susah ini. Ada dulu orang saking tingkatan tingginya, dia bilang, kalau saya mati, udah saya kagak mau dimandiin. Ya, enggak usah, saya kagak mau mandi, enggak mau mandiin, enggak mau ngapalin diri saya, kan gitu. Ya iya, kalau orang udah mati mah enggak bisa ngapalin, enggak bisa mandiin. Kalau bisa ngapalin tuh hidup lagi kan. Gantung sama orang yang mandiin. Udah tingkatan tinggi banget. Wa huwa allazi qawiya imanuhu bi annahu ta'ala mujrim lil harakati. Wa huwa allazi, dan adapun orang itu, qawiya, kuat imanuhu, apa imannya, bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, mujrim, adalah yang menjalankan lil harakati, kepada gerak. Wahada, dan adapun ini, a'la darajati, adalah paling tingginya derajat. Walula adenahu, dan adapun yang pertama, adenahu, adalah paling rendahnya tingkatan tawakul. Wasaniyatu, dan adapun tingkatan tawakul yang kedua, aqwa, lebih tinggi, lebih kuat, minalula, dari tingkatan yang kedua. Satu. Tingkatan yang kedua lebih tinggi dari tingkatan yang ke satu. Nah, kita udah paham ini.
belajar dah ya pelan-pelan. Ada yang tingkat kepasrahannya kepada Allah sama seperti tingkat kepasrahan sama seseorang yang dia wakilin dalam suatu urusan. Ada pasrahnya kepada Allah seperti pasrahnya sama anak dengan ibunya. Sama ibunya, enggak kenal sama yang lainnya, apa-apa minta sama ibunya. Tingkatan yang ketiga, tingkatan seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Wah, ini lebih berat loh. Qalan Nabi, berkata siapa? Kiai Nabi. Wahbub Nabi yakatum ma'adzim qadrahu wa qalbihi nikama yurabi kamasamu. Wahbub, dan cintailah kamu Nabi yaka kepada Nabimu. Cintalah kamu kepada Rasulmu. Tumma azim, kemudian agungkanlah qadrahu kepada derajatnya Nabi. Wabakal, dan kikirlah kamu didinika dengan agamamu. Ma kepada mayuro, tidak terlihat bika denganmu maksamun apa suatu dosa. Jadi dengan satu bait nazoman ini ada tiga cabang iman. Yang pertama cinta kepada Nabi, yang kedua agungkanlah beliau, agungkanlah kepada derajatnya beliau, yang ketiga adalah kikir dengan urusan agama kita. Maksudnya apa kikir? Agama tidak bisa ditukar dengan apapun. Agama udah nggak bisa ditoleransi lagi, nggak bisa ditukar dengan apapun. Jadi iman kita kuat, nggak bisa ditukar dengan agama kita, nggak bisa ditukar dengan harta, jabatan dan lainnya. Zakarun nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin, menyebutkan siapa kiai nazim fi hadzal baiti, pada bait ini salasa syu'abin, kepada tiga cabang iman. Fayuqalu, lalu dikatakan ala nasakima, sesuai rangkaian keterangan taqaddama yang telah lalu. Wa syu'batur rabi'ata asyrata, dan ada pun cabang yang ke-14, hubbun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Cabang iman yang ke-14 adalah mencintai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'ina. La yu'minu, tidak beriman ahadukum, siapa seorang di antara kalian, hatta akuna, sehingga ada siapa aku, ahabba, adalah lebih dicintai, ilaihi daripada dia, min nafsihi dari dirinya, wa malihi dan hartanya ahad, wa waladihi dan anaknya, wa walidihi dan kedua orang tua dan orang tuanya, wa nasi dan manusia ajma'ina semuanya. Jadi iman kita enggak sempurna kalau Rasulullah belum kita apa namanya kita cintai, lebih dicintai daripada diri kita. Jadi cinta kepada Rasulullah lebih utama daripada cinta diri kita, cinta harta kita, anak kita, orang tua kita, dan teman-teman orang lain semuanya. Itu cinta yang utama. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah sama saja cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.
wal muradu bin nasi ghairuha ulail madhkurina, dan adapun yang dimaksud bin nasi dengan nas kata-kata manusia annas pada hadis tersebut, ghairuha ulail madhkurina, adalah selain orang-orang yang telah disebutkan, minal qorobati berupa famili, wal ma'arifi dan kenalan-kenalan, wal jirani dan para tetangga, wal ashabi dan para sahabat-sahabat, wa ghairihim dan lainnya. Ya, itu Rasul yang lebih kita cintai. Wa hubbur rasuli huwa ainu hubbillahi ta'ala, dan adapun cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad, huwa ainu hubbillahi, adalah cinta Allah itu sendiri. Cinta Allah itu sendiri. Wa kadzalika, dan demikian juga hubbul ulama, cinta kepada ulama, wal askiya, dan cinta orang-orang yang bertakwa. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang yang bertakwa, cinta kepada para solihin, orang-orang yang soleh, itu adalah sama aja cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kita ngeliat ulama, ngeliat orang-orang soleh, kita ngeliat bukan hartanya, bukan kendaraannya, melainkan apa? Melainkan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada embel-embelnya. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu. Karena Allah ta'ala yuhibbuhum, cinta siapa Allah? Hum, kepada mereka, kepada ulama ajdiyah. Wahum, dan sementara mereka, para ulama, orang-orang yang bertakwa, para solihin, yuhibbunahu, adalah cinta siapa mereka? Hu, kepada Allah. Wa kullu dzalika, dan adapun semua itu, ya rji'u, adalah kembali, ila hubbil asli, kepada cinta yang asal. Siapa itu asal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala yatajawazuhu, maka tidak melampaui, apapun ludhalika, apa semua itu, hu, kepada asal, kepada Allah, ila ghairihi, kepada selain asal, kepada selain Allah. Ya. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah warisannya para nabi. Kemudian Nabi adalah utusannya Allah. Maka sama saja ketika kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang atsqiya, orang-orang yang bertakwa, para ulama, sama aja kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala mahbuba bil haqiqati inda zawil basairi illallahu ta'ala, maka tidak ada yang dicintai, fala mahbuba, maka tidak ada yang dicintai, bil haqiqati, dengan senyatanya, inda zawil basairi, menurut orang yang mempunyai basirah, menurut orang-orang yang mempunyai mata batin, illallahu ta'ala, melainkan Allah ta'ala. Wala mustahiqo, dan tidak ada yang sesuatu yang berhak, lil mahabbati siwahu, untuk cinta siwahu, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cabang yang ke-14 adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi dah. Wa syu'batul khamisata asyrata, dan adapun cabang yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah mengagungkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayya'rifa, dengan tahu, dengan kenal,
ulu wa qadrihi, kepada ketinggian derajatnya Nabi. Wa yura'iyal adaba, dan memperhatikan al-adaba, kepada etika. Inda zikrihi, ketika mengingat Nabi. Wasama'i ismihi, dan ketika mendengar nama Nabi. Wa hadithihi, dan ketika mendengar hadisnya Nabi. Wa yukthiru sholata wassalamu alaihi, dan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. Wa ya'taniya, dan peduli. Fittiba'i sunnati, di dalam mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi cabang iman yang ke-15 adalah mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa cara mengagungkannya derajatnya beliau? Kenal kepada ketinggian derajatnya beliau, dan memperhatikan etika ketika mendengar nama Nabi. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, jangan langsung nama Nabi Muhammad, misalnya pakai Rasulullah, pakai waqalan nabi, begitu. Mengatakan sayyidina itu merupakan adab etika kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kata-kata sayyidina itu adalah etika, adab sama Nabi. Jangan langsung mengatakan namanya aja Muhammad misalnya, enggak boleh. Ada etikanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian, jangan tinggikan suara kalian, fawqa sautin nabi, di atas suara nabi. Begitu juga para sahabat ketika ngomong, enggak lebih tinggi suara dari suaranya nabi. Ada etikanya. Paham ya? Insya Allah. Bacanya biar banyak, urutnya ada digitan biar cepat khatam. Gak usah panjang-panjang pembahasannya. Yang penting bacanya ada banyak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang. Amin ya Allah. Semuanya. Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana tarafna ala Allah asrafna fatub alayna tawba tawfir li kulli hawa wa sallana al-radi wa alihi al-radi wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa liwari wa sahirin lillahi wa kulli dima Amin.